Coba lu lu minta tolongnya pakai bahasa Inggris dong. Can you help me? Bilang lo. Buru-buru. Enggak bisa lah, gua hari ini gua buru-buru nih, gua mau pergi lagi nih. Atau jadwal meeting kemana-mana. How are you? Lu ganti handphone lagi lu? Ganti handphone? Enggak, casingnya doang. Oh, ah bohong lu. Ya kan? Casing doang. Bohong lu ah. Coba lihat. Samsung ini. Emang iya? Iya. Cuman casingnya doang itu? Casing sama ini. Oh, apanya? Anti gores. Anti gores, kemarin oh. Retak-retak. Oh iya benar-benar. Sekarang diretakin, mau diretakin lagi. Ada orang kayak gitu. Ini. Berapa? Mayarisan 0.82. Emang bisa apa ya? Bayar arisan pakai segituan? Iya. Enggak, emang bisa. Yang masih nggak masuk akal di pikiran gue, emang bisa gitu. Pake saya dulu aja ya? Selalu lah, mau kemana aja. Biar tahu saya yang bayar. Hah? Kayak tadi lagi? Hah? Tadi lagi, kayak tadi lagi. Iya ke nomor tadi, ntar saya bayar aja. Enggak, maksudnya kayak tadi lagi jumlahnya. Oh. Jumlahnya berapa? 100. Wah, 100, 103 lah. Lu makin gede aja, 50 aja, 50. Gak ada seribuan. Gak ada seribuan. Ya udah. Ada 2000 doang aja. Gua punya kembali ya kayaknya. Kayaknya ya. Kita cek dulu ya. Tuh 2000. Oh, banyak lu. Udah lah, 2000. Hah? Ada lagi lu. Duit lu banyak lu, Bang. Ya, sekarang. Hebat. Hebatan dia sekarang. Daripada gue juga nggak ada kali ya. Ada apa nggak ada ya? Ada pulpen nih lu 2.400 lah ya udahlah bukan nyuan nih makin gede nominalnya makin kecil kalau gue makin gede kalau di Indomaret sama aja lu cepet nih ya kan jalan kaki nggak dua kali transaksi ya 500 lagi ini cepet nih cepet. Oh ya udah, masukin dulu lah ya. Takut lupa doang nih dia. Doyan banget lu bro, emang ngisi-ngisi gitu terus. Mau arisan? Oh arisan. Enggak kalau yang tadi buat apa kalau yang tadi? Hah? Yang tadi buat apa? Tadi buat narik ntar. Oh buat ntar. Ntar narik nih, jam 7 malam. Iya. Ah rajin dia nih. Duitnya jadi lebih banyak sekarang dari gua. Gila keren banget. Belum masuk ya? Hmm. Oh belum, ya kan belum dikirim. Cuek. Ini kan 2843 kan nomornya? Iya, belakangnya. Dia kalau transfer sesama gratis ya? Iya. Selamanya? Sebanyak-banyaknya? Udah masuk tuh? Belum. Yang penting aku gak nipu. Tuh, udah kan? Masuk kan? Kasih pak. Ya, gak ada kan? Dia terbalik lagi. Oh iya. Dia mau balik lagi, bro. Lu gimana lu? Dia mau balik lagi. Berarti gini. Ya udah gua mau cabut dulu nih. Nanti kita ketemu lagi lah. Ini di itu bisa ya? Apa? Disalin yang nomor di sini, WA. Bisa. Salin aja, bro. Ini nomor dia, ha? Iya, bisa lah. Tahu lihat ini 100.000 nih yang gue masukin. Ini 98. Masa? No. Yang motong siapa nih? Makanya gue bilang lu jangan masukin tapi gede. 2.500 sama. Kalo tadi berapa? Yang gocap. Yang gocap dipotong berapa? Hah? Yang gocap dipotong berapa? Marui gua. Di kemarin mah utuh. Kok bisa gitu ya? Nah lu mendingan kalau ngisi 20 aja lah, bener lu. 2.500 sama. Enggak, lu ngisi 20 enggak kepotong kan? 2.500. 2.500 sama 1.500. Busan 4.000. Gila. Ya kan bukan gue yang motong. Yang motong kan gue bayar 2.000 juga. Terus gue bilang, udah tambah 1.000. Tambah 1.000 kan itu juga lu masih enggak rugi, bro. Sekarang lu jadi rugi kan. Marah ini. Lu lihat nih, ini gua enggak bohong nih. Ini enggak bohong. Nilainya lu lihat nominalnya dah. Ini gua enggak bohong nih. Lu lihat tuh. Berapa yang gua masukin? Bener enggak? Mana? Ini nih bawah nih.
100 kan? Totalnya itu kupon diskon. Dia diskon, ya maksudnya ya totalnya lu lihat tuh. 100 tetap 100. Ya itu. Benar enggak? Potong 1000. Iya kan? Jadi lu lihat kan? 100 kan? Benar enggak? Terus dipotong lagi cenggo. Nah, bukan gue yang motong. Masa gue yang motong, gue ambil duitnya. Yuk. Benar enggak? Iya kan? Jadi bener, kita bayar bener, dua kali. Ngerti enggak? Ya benar ini. Enggak benar siapa? Hmm? Yang enggak benar siapa? Di bandar kayak gini sekarang 4.000. Tenang, lu belum jadi bandar, Bro. Tenang aja. Ntar naik levelnya. Jadi junior lah, junior lah. Ini gue cabut dulu ya. Iya. Oke deh. Na 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 na. Na 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 na. Bercanda, bercanda. Mana nih? Oh, ada catatannya, guys. Yang penting aku gak itu, gak bikin susah kalian. Yang penting gak terlibat, dia itu celakan. Sebentar lagi kita akan pergi ke satu daerah, kurang lebih daerahnya cukup pedalaman. Jadi kalau tadi aku udah muter sono muter sini, nggak ada jendungan selama liburan ya. Kalau liburan gitu guys enaknya ya. Jadi kita bisa pilih destinasi-destinasi apa yang mau kita jalani, dan kita bisa lomba lari sama kucing di sini. Wih, rumahnya sedian udah keren aja nih. Wih, santai dong. Grogi gitu, grogi guys. Yang penting aku. Ini apa nih guys? Ular apa ini? Ke ular ya? Bukan, itu yang balon. Di scam aku guys. Scam. Aku ingat si Marco sih guys. Itu dulu. Kampus pakai ini kayak gini guys. Asnya kecil. Lama aku nggak dengar dangdutan, 50 hari lah. Jadi kita bakalan mampir ke daerah rumah saat itu. Oh, mau jalan sih bawa katanya. Iya. Sama aku. Mau ke rumah sakit si itu ya. Emang jadi bu? Mumpung jam 4 nih masih nggak macet. Iya teman. Nggak jadi pagi kali dia kan datangnya belum diurusin. Ya, begitulah orangnya. Itu nasi itu teman tuh. Suka nggak coba lo. Ini belum lagi nih. Loh? Gampang itu. Yang si Agus hari ini 2 kali top up, pokok. Bayar nggak? Hah? Bayar. Bayar ya. Kok potongannya banyak ya bro sekarang? Uang tapi juga ya. Jaringan kali jaringan.
mangkok gimana boh kondisinya? Mangkok. Tadi kamu lihat aja itu. Pusing juga ya. Si Ulung ada di rumah. Ada. Lagi ngamuk dalam. Belum. Ya, apa bilang si Ape emang nggak bisa pergi sendiri. Si Chris bawa. Kan ada mobil. Mobil kop aja. Masih komen lagi ini. Pintu mobil di pintu mobil sama dia diperhatiin sama dia. Ini pegang ini, cepetan. Pegang loh, tajam juga tuh tangannya sampai ini. Kenapa diperhatiin? Nggak tahu dia. Dia bilang katanya kurang neken ke dalam. Dia orangnya emang begitu, suka meren. Kalau ini nggak bener, dia cari tahu. Ini mau cepetan nih? Nggak kayak Mimi kan? Udah nggak bodo amat lah. Lagi. Ya nggak kayak Mimi dia pun, kalau emang, dah nggak tahu lah, main, lulus-lulusnya, dia mau dicari tahu. Bapak mau tambah nasi ya? Oh iya, jatuh ya. Di bawah tadi pesan koyo nih, Bang. Udah. Apa ya? Nyapu kasih ke dia nih. Koyo ini panas banget. Siapa? Wow. Dia udah mulai percaya sama aku, Bang. Bahwa koyo dapat menghangatkan tanpa menyakitkan. Udah mulai percaya. Dia belum percaya sepenuhnya tapi mulai percaya. Tidak harus dia sepenuhnya percaya, namun mau percaya sedikit aja udah kamsia lo. Direndam dia. Jangan lupa dibawa po ntar. Iya, itu deketin tenda. Nggak lupa lagi aku. Masukin aja di handphone kalau nggak.
Ah, kamu makan sambal, siapa suruh? Orang jangan dong. Tapi nggak nafsu makan, nggak makan cabai. Makan itu banyak kok. Tanggung jawab siapa deh? Semoga garang ini. Itu telur tuh, aku udah panasin kamu punya tadang. Siapa sih? Kurang. Kenapa? Libur kan dia libur di rumah lah. Enggak. Tadi ada buka pintunya. Berangkat lagi kali ini. Udah nih. Bopet jauh rumahnya. Dia mau jual. Pas belokan. Udah aku tadi ketemu omnya. Hah? Tadi dia bilang 5 juta. Iya, total rumah udah ringsek begitu 500 juta lah Bel. Saya ringsek? Kan baru bang. Pada jebol, gentengnya. Nah apa? Ya kan dibangun sama pemasaran apa adanya. Terus dia juga jarang tempatin rumahnya. Baik, kata yang lalu kemudian tunggu uang dari langit dulu lah, saya bayarin nanti biar saya jebol rumah saya. Uang dari langit gimana cara datanginnya? Ada antar caranya, tenang aja. Jadi ntar aku rumahnya dari sini, keluarnya di rumah dia. Masuknya dari rumahmu. Gede-gede juga nggak ada yang tinggalin, mau nggak mau. Iya nih, jadi satu. Wah, sebelah aku kamu jebolin. Bisa nembus, mau main bola apa? Bisa main basket. Jangan kayak di rumah sono, no. Setiap hari runyam bener si Bohau bilang. Sempit banget sini rumah. Lu yang bikin sempit. Itu kontainer lu tuh di mana-mana.
Nah, dia tinggal sini aja udah. Dia mau yang depan. Wow. Bisa. Tiap hari apa? Mak. Tiap hari, Bang. Mak. Cepetan. Mobil mahal ini. Mobil kalau bisa beli emang tinggal mobil taruh son depan. Bisa. Saya garasi dulu lebih gede tau. Yang dibelokkan. Iya. Kedua. Sebelah aku yang ini. Ini. Yang kedua. Sebuah mah sebelahnya dapat setahun. Yang ini. Dia dibelokkan berarti. Iya, masih deket lampu. Kenapa dia mau jual? Pindah kemana? Nah, bayar aku bilang 3,2 juta. Hah? Kacamata lagi sepi. Oh, dia jual kacamata? Lagi merosot, bilang. Perosotan, bilang. Wah, ini dia bilang ini, Pak. Apa tuh? Perosotan. Merosot usaha saya. Nggak sekalian lu ngomong lagi melorot usaha saya kan sama aja konteks bahasanya. Ibu tinggal di mana? Sementara ngontrak dulu total. Total? Mau ini banjir lo? Murah di situ 7 juta setahun. Gaya pada dipaksa ini 3 juta lo. Istilahnya apa? 3,2. Ini. Nah. Nah, dia mau ambil yang 7 juta. Tujuh juta tuh setahun. Ngontrak. Bocor. Oh, dia mau ngontrak. Iya. Entar lu dia tuh habis. Ya sekarang ini nih. Ini siapa yang bayar 3,2? Lama dia enggak bayar kan ini namanya hutang. Masih kredit ya? Iya, masih ada 13 tahun lagi. Waduh. Mati lu. Ya makanya daripada gua cekek leher gua sekarang gua kata dia. Benar juga sih omongan dia. Tete siap. Kok begitu sih? Tadi kamu bilang iya. Bukan Nining. Kalau kamu dipanggil tuh langsung datang. Dia kan kalau udah selesai langsung. Kemarin kita ngapain di situ? 2 jam. Ayo. Dia gak ada selesai juga waktu itu. Enggak lah, setengah jam setelahnya. Memang kita telepon dok timnya bilang, udah ya, kita kelarin ini hari ini. Setelahnya memang lanjut lagi jam 12-an. Sama si Brian, orang Sulawesi. Brian, bisa gak Brian? Untuk sekarang ini tidak bisa dulu pak. Saya lagi kenyepirin menurut saya. Ya udah. Bodi lagi berak. Saya lagi DBD. Uang FT yang di sini mau ngikut ST-nya lagi sepi lagi mungkin orang nggak mungkin es pak mungkin dingin siapa cari dong usaha yang lain jangan usaha ini terus bilang bapak kan orang luar kata dia ya saya kan orang dalam ini tinggal saya di dalam nih di taman terus dia bilang oh iya bisa deh bisa saya ngomong sama anda rontok kepala saya ini belum bisa kembali saya tuh ini ada lagi tuh mungkin oh ya jangan lupa nih Pepe ikut ya Pepe 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 sekarang dia berubah, nggak mau ikut.
Pepe. Aul. Ngecat. Capek kata, mau tidur. Ini tanggal 1 nih. Orang di mana tanggal 1 itu gajian. Tanggal 1 lo. Ya. Wah. Tanggal 1 orang gajian. Karena tanggal 25 udah mundur 6 hari nih. Belum kemarin duit. Makan-makan katanya. Masa nunggu nunggu disetor dulu duitnya. Atau kuwes ya. Ya. Kuwes ya udah keburu disetor. Men udah 2 kali BAB. Tunggu kerupuknya laku dulu lah. Ini mah keburu 2 hari lagi. Tunggu 2-3 hari lagi. Mendingan nurut dia datang ke RSUD dulu, Bos. Menjemukin si mangkok dulu. Keburu lah. Biar dia tahu rasanya di ICU itu gimana. Orang pakai napas, pakai oksigen gimana. Dia banyak lampu gitu. Kan gua denger, Bos. Ini kali dulu anteng-anteng, Bos. Dia bilang gini, orang menikah tuh. Lu lihat tuh bapak lu aja ya, nikah lu, dibiayain sama bapaknya. Sekarang minta bapak lu biayain lu nikah. Lu bilang, gila. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, bos. Emang mobil tiba-tiba. Makanya lu bilang, ntar mesti ditempelin koyo 200 piece. Wah, ini mau jalan ya sih? Orang yang mau dagang nih, gimana sih? Taunya duit-duit aja lu. Sekarang beli air Netflix kemarin pakai kartu nih pada minta tambahin. Nah, ini dijangin dulu. Kembalinya udah buat dia, kembalinya.